yang pakai wireless kemarin. Sebelum pakai wireless emang bunyi. Gue udah jadi captain. Mas, ini main bono mas? Apaan sih? Gue pengen merekam suara. Pada jongkok tuh. Aduh, masih ada darahnya. Lumayan darahnya. Pukul 13.30 pada tanggal 27 Juli 2021 terjadi di sebuah rumah di Jalan Kelapa 3, Jakarta, Jakarta Selatan. Di situ kita menemukan sesosok mayat dengan luka di kepala ya, akibat hantaman benda tumpul. Setelah dilakukan oleh olah TKP oleh penyidik gabungan baik itu Polsek maupun Polres, kita mendapatkan beberapa keterangan dan mendapatkan beberapa bukti serta keterangan para saksi. Dari keterangan para saksi tersebut kemudian kita menduga seseorang sebagai pelaku adanya tindak pidana dugaan pembunuhan tersebut. Salah satu pelaku yang, pelaku yang kita duga melakukan tindak pidana tersebut adalah suami dari korban itu sendiri, yaitu inisial AR dengan umur sesuai KTP 66 tahun, namun menurut keterangan yang bersangkutan 70 tahun. Kemudian dari beberapa saksi dan hasil olah TKP, kita jadikan bahan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, dan terduga pelaku memberikan keterangan dan membenarkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan kepada korban. Adapun bukti-bukti pendukung yang lain yang menguatkan sebagai pelaku adalah yang bersangkutan atau saudara AR, yaitu ditemukan bercak darah di baju, kemudian juga ditemukan bekas besi berkarat di telapak tangannya, dan ditemukan beberapa bukti-bukti yang lain. Maka dari temuan yang kita dapatkan di lapangan, dari olah TKP, bukti petunjuk, keterangan saksi maupun keterangan terduga, kita kemudian menaikkan tingkat penyelidikan menjadi penyidikan dan telah menetapkan tersangka. Maka saudara AR kita tetapkan tersangka pelaku pembunuhan dengan dugaan pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, kemudian pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, dan pasal 338 KUHP atau pembunuhan dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Adapun motifnya, dari keterangan tersangka yang bersangkutan menyampaikan adalah motif cemburu terhadap istrinya.